Hai Gadget Lover, kembali lagi di channel SJCL. Kali ini bersama saya, Aisyaska. Di video ini, kita akan membahas spesifikasi dari handphone Xiaomi Redmi 9C. Nah, teman-teman, pada penasaran kan gimana sih Xiaomi Redmi 9C ini? Apakah sebanding dengan harganya? Dan apa saja sih kelebihannya? Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai ya! Bagi teman-teman yang baru gabung, untuk info, channel ini adalah channel Toko Gadget. Kita ada video unboxing, review handphone, test game, tutorial service handphone, compare handphone, dan seputaran yang berhubungan dengan gadget. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Xiaomi Redmi 9C hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu Midnight Grey, Sunrise Orange, dan Twilight Blue. Sisi bawahnya terdapat microphone, port micro USB, dan mono speaker. Di sisi samping kiri terdapat triple slot SIM untuk 2 SIM card dan 1 memory card. Di samping kanan, tombol volume, up and down, dan tombol power. Di bagian atas terdapat jack audio. Beralih ke bagian belakang, ada sensor sidik jari yang cukup responsif, logo Redmi, serta modul kamera kotak yang sudah kekinian. Redmi 9C dibekali dengan 3 sensor kamera dan 1 flash LED di bagian pojok kiri atas. Ketiga sensor ini antara lain 13MP main wide kamera, yaitu mengambil gambar di banyak skenario dan mendukung fokus otomatis. Lalu 2MP depth kamera, yaitu memberi efek bokeh yang lebih baik saat mengambil potret. Dan yang terakhir, 2MP makro kamera, mengambil gambar untuk benda kecil atau untuk menampilkan detail dalam jarak dekat. Terdapat keterangan AI kamera tepat di bawah kotak kamera. Bodinya sendiri terbuat dari material plastik dop dengan tekstur garis di bagian belakang yang cukup menarik, membuatnya menjadi tidak licin saat dipegang. Dari segi baterai, Redmi 9C sangat unggul di kelasnya dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Lanjut ke bagian depan, Xiaomi Redmi 9C mempunyai dimensi layar 6,53 inci, resolusinya HD+, dan punya reproduksi warna serta tingkat kecerahan yang baik di kelasnya, dengan akurasi warna NTSC 70%, Layar ini juga sudah mengantongi sertifikat dari UV Ring Lamp, mengurangi emisi cahaya biru supaya lebih aman di mata ketika dipandang berlama-lama. Untuk menyalakan dan mematikan layar, cukup mengetuk 2 kali saat menggunakan tema bawaan. Di bagian atas layar terdapat 1 kamera selfie yang beresolusi 5MP, mengambil foto narsis, potret dengan efek bokeh. Chipset yang digunakan pada Redmi 9C adalah MediaTek Helio G35, MIUI 12, dan berbasis Android 10. Redmi 9C hadir dengan 2 pilihan RAM dan memori internal, yaitu 3GB RAM dan 32GB ROM, dibanderol dengan harga Rp1.449.000. Sedangkan
yang 4GB RAM dan 64GB ROM dibanderol dengan harga Rp1.649.000 saja. Nah, murah banget kan? Jadi, untuk teman-teman yang ingin punya smartphone, tapi budget terbatas, ini bisa jadi pilihan yang pas di kantong. Selain harganya murah, kapasitas baterainya juga besar. Cocok banget bagi teman-teman yang suka main game. Kelebihan dari Redmi 9C, nyaman digenggam dan tidak mudah kotor oleh bekas jari. Layar besar dengan tampilan gambar baik, sudah dibekali sensor sidik jari, setup kamera lebih lengkap dengan depth sensor dan lensa makro, dan yang terakhir, baterainya tahan lama. Nah, itu kiranya kelebihan dari Redmi 9C ya teman-teman, dengan harga yang cukup terjangkau. Jika teman-teman tertarik dengan Redmi 9C ini, bisa kunjungi store kami Swastika Jaya Sale yang beralamat di Pertokoan Lembah Dati, Sanggulan Kediri, Tabanan, Bali. Dan store kita yang lagi satu ada di Perumahan Sanggulan Kediri, Tabanan, Bali. Selain handphone baru, kita juga menjual handphone second, servis handphone, paket data, dan aksesoris handphone. Jika teman-teman berkeinginan jualan pulsa, bisa langsung daftar ke store kita ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu perkenalan kita dengan Xiaomi Redmi 9C-nya. Nanti kita akan review lagi seperti tes kamera dan tes game. Jika kalian ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video-video kita selanjutnya. Bye-bye!